Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan mereview 5 macam voltmeter digital. Pertama, kita coba yang model ini. Tampilan belakangnya. Ini seperti ini. Ada tombolnya untuk memilih persen atau volt. Nah, kita coba. Ini adalah kutub negatif. Kita kasih 3,7 volt, muncul berapa? Oh, ternyata redup sekali. 4,5 volt. Persen. Coba dikasih 8 volt. Muncul 7,3. 0% kalau diganti. Ini adalah 12 10 volt. Kalau dipencet untuk memilih persen ataupun volt. Nah, begini tampilannya. Lanjut yang model hitam ini. Dikasih 3,7. Terbaca kok 4,7. Di sini seri 3, 3S terbaca 10,9. Kita kasih nggak mau nyala, ternyata satu baterai litium nggak mau nyala. Coba dikasih dua baterai litium, ah baru nyala. Oh, lepas, maaf. Dua baterai litium dia nyala. 7,23, dikasih tiga baterai litium, terbaca 10,9. Ini harusnya kan baterai 3S yaitu harusnya 12 volt, tapi ini karena belum dicas. Karena belum diapa-apakan, masih rendah, hanya 10. Oke, lanjut ke model ini. Satu tombol ini begini. Tombolnya bisa untuk memilih persen ataupun volt. Dikasih satu baterai lithium, dia nggak mau nyala. Kasih 2, baru mau nyala. 7,4 volt. Dikasih 3. Empat puluh persen atau 11,0 volt. Oke. Coba pakai yang ini. Kasih satu baterai lithium. Dia nggak mau nyala. Kasih 2. Ah, dia mau nyala. Terbaca 7,3 persen volt. Oke, coba 0%, 11,0. Ini ternyata nggak fungsi tombol ini.
38% 11 volt. Oke. Okay. Demikian review singkat voltmeter digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Klik tombol jempol ke atas. Terima kasih.